Halo. Hari ini Mami sama Alena mau bacain dongeng nih. Judulnya Bawang Merah dan Bawang Putih. Kita baca bareng-bareng ya. Pagi yang cerah, bawang putih dan bawang merah mencuci baju di sungai. Bawang putih rajin mencuci semua baju. Namun, bawang merah lebih suka bermain air dan mengganggu bawang putih. Gara-gara bawang merah yang usil, ada baju yang hanyut. Oh, baju baruku! Teriak bawang merah. Bawang merah pun menangis. Gimana dong? Jangan menangis. Aku akan mengejarnya, kata bawang putih. Ternyata baju bawang merah tersangkut di batu. Namun, seorang nenek lebih dulu mengambilnya. Maaf, Nek. Itu baju saudara saya, kata bawang putih. Tolong kembalikan. Tidak mau. Kecuali kamu mau membereskan rumahku, kata nenek. Bawang putih setuju. Ia mengelap meja dan jendela, mencuci piring, lalu menyapu lantai. Terima kasih, rumahku jadi bersih sekali, kata nenek. Nenek akan memberimu hadiah. Ada 2 lampu, pilihlah 1 untukmu. Terima kasih, Nek. Aku pilih lampu yang kecil saja, kata bawang putih. Di rumah, bawang merah dan ibu sudah menunggu. Bawang merah senang bajunya kembali. Bawang putih bercerita tentang nenek yang ditemuinya tadi. Nenek juga memberiku hadiah. Aku pilih labu kecil supaya mudah dibawa pulang, kata bawang putih. Bawang merah iri karena bawang putih punya labu. Labu itu berwarna kuning keemasan dan terlihat segar. Untuk apa labu kecil begini? Kata bawang merah sambil membanting hingga pecah. Ajaib, dari dalam labu berhamburan aneka permen dan kue manis. Wah, senang ya. Bawang merah juga mau labu seperti milik bawang putih. Esoknya, ia sengaja menghanyutkan bajunya. Lalu, seorang nenek mengambilnya. Maaf, Nek. Itu baju saya, kata bawang merah. Tolong kembalikan. Tidak mau. Kecuali kamu mau membersihkan rumahku, kata nenek. Bawang merah setuju. Tetapi ia tidak pernah membersihkan rumah. Ia malah membuat semuanya kacau. Sudahlah, baju ini ku kembalikan saja, kata nenek. Bawang merah pun menerima bajunya. Lalu ia menunggu hadiahnya. Kamu mau hadiah? Ambil 1 labu untukmu, kata nenek. Tentu saja bawang merah mengambil labu yang besar. Ini labuku, isinya untukku sendiri, kata bawang merah. Di rumah, bawang merah langsung membuka labunya. Ia terkejut melihat isinya. Ternyata isinya kosong. Jadi bawang merah sedih deh, karena labunya isinya kosong, teman-teman.
Ana senang ceritanya? Jadi ceritanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Ayana ada dulu dong teman-teman. Ayana ada teman-teman dulu. Jadi lihat kameranya teman-teman. Ada teman-teman.